Buah yang tadi. Nah, jadi di video kali ini awalnya tadi aku nggak niat ngonten ya. Jadi mau ngecek lokasi ayam hutan ya. Jadi ini lokasi udah biasa. Udah lama aku nggak datangi ke sini untuk spot ayam hutannya. Jadi aku mau coba dengerin, maksudnya subuh besok aku mau datang sini kalau memang ada potensi. Nah, tapi di sini aku kayaknya mau lihat dulu ya. Agak banyak tuh tangkos di situ. Jadi kita coba cari jamur lah ya. Mana tahu ada. Berhubung aku biasa udah kemana-mana selalu standby kamera, jadi begitu lihat potensi kayaknya nyari jamur cocok nih. Nah, itu dia. Nah, dari sini udah kelihatan ya, ini dia jamur yang mau kita cari tuh. Tapi itu nggak bisa diambil ya, paling pun bisa hanya batangnya aja. Tapi kita mau coba cari yang masih bagus lah, nggak kayak gini. Nah, cuy, ini dia yang kita cari ya. Udah banyak yang apa, nggak tahu apakah sudah dicari atau belum dicari, tapi memang susah nyarinya. Ini dia. Nah, jadi ini target kita ya. Kita cari lagi ya, agak lebih banyak biar nanti kita olah hasilnya. Kita cari plastik dulu. Jadi memang niatnya enggak apa sih, nyari jamur. Nah, ini. Jadi biasa kita harus bongkar-bongkar ya kalau ada satu. Nah, ini deh. Tuh. Biasa kalau ada satu pasti wajib ada deh. Nah, seperti ini. Tapi ini masih kecil nih. Enggak apa-apa, kita ambil aja. Uish. Nah, ini kita coba bongkar. Oh. Harus dibongkar. Ini kita bongkar. Oh. Wah, ini dia. Kita ambil sekali semua. Nah, ini biasa ada nih. Nah, tuh kan. Jadi kalau yang bagus gini deh, dia masih putih. Terus kalau tidak bagus, nah ini dia udah agak memerah dia. Lumayan banyak di sini. Nah, kita bongkar dari sini dulu.
Nih. Ini lagi dia. Nah, ini masih enak-enaknya kayak yang tadi. Oke, jadi kita ke sepeda motor. Hasilnya hanya segini aja. Sepertinya sudah cukup ya untuk nantinya kita olah. Lumayan capek juga. Nah, jadi seperti biasa ya, kalau di sepeda motor hanya ada kompor, tabung, sama ini teflon wajan. Jadi ini memang standby ya, terus standby terus. Mungkin kita cari teman atau aku nanti olah sendiri ya. Nanti kita keluar dulu cari bumbunya, setelah itu baru kita olah hasil jamur yang kita cari tadi. Sebetulnya ini niat nggak niat ya, nyari jamur ini nggak disangka lah, karena niatnya memang survei ayam hutan, tapi kita lihat ada potensi untuk dikontenin, jadi aku videoin ya. Nah, berhubung kamera pun selalu standby di tas. Oke, jadi kita keluar dulu untuk nyari bahan-bahan supaya kita olah hasil jamurnya. Oke deh, kita sudah sampai ya. Nah, kita keluarin dulu alat-alat perang kita ya. Tuh ada kompor. Terus ini dia bahan yang akan kita olah. Oke, langsung aja kita gaskan. Oke, sudah siap ya, saatnya kita cuci. Oke, setelah sudah kita racik semua ya, saatnya kita masak. Kita masukin minyak. Oke.
kita taruh saus. Nah ini kita kasih cabai giling ya, biar warna itu pekat ya. Setelah itu kita masukkan garam sedikit aja. Sama penyedap. Nah sudah mendidih, kita matikan dulu baru kita letak di mangkok. Kita masukin telurnya. Oke. Agak kita besarin. Baru kita tuang kuah yang tadi. Setelah itu kita lanjut ke jamurnya. Ini kita tunggu sampai masak ya. Ini kita taburi daun bawang. Oke, sepertinya sudah masak ya. Kita matikan dulu. Nah, siap itu baru agak dingin dikit baru kita santap ini. Oke, jadi karena kita nggak ada meja ya, ini dia, langsung aja kita santap ya. Sebelum makan, mari berdoa. Amin. Langsung aja ya. Bismillah. Mana nih megang? Ini kita nggak ada meja jadi nggak bisa, jadi makannya pun harus di sini.
telurnya. Sepertinya harus begini nih. Cukuplah untuk kita sendiri. Ini yang krenyes-krenyes itu. Telur. Mantap. Tadi untung aja kita memang selalu standby ya, kompor sama ini, kamera juga. Kalau enggak mungkin enggak akan terekam ini. Karena selalu standby di sepeda motor. Ya udahlah, daripada mau bajir ya kan, untuk di kontenin apa ini, ya udah aku buat aja begitu ngelihat ada tangkos positif pasti ada jamur, makanya aku coba cari. Karena udah lama nggak main ayam ya, berburu kita di konten ini. Tapi mungkin kayaknya setelah video ini ada beberapa video nanti bakalan kita lanjuti berburu. Jadi ini kita olah kayak kita buat kemarin di konten sama Pija ya. Itu kita buat seperti ini. Kayaknya kalau ngerebus-rebusan kan biasa aja gitu tampilannya. Makanya kita coba padukan itu sama cabe giling tadi sama ada sedikit saus. Nah, jadinya gini dia, mantap. Ini porsi 3 orang pun cukup nih. Asli banyak tadi kan dapatnya. Thank you.
telurnya habis tinggal jamur ya. Kita selesaikan pelan-pelan. Bulat-bulatnya. Oke. Ini kita makan di balik kamera aja. Jadi buat kalian, terima kasih yang selalu support channel ini. Jangan bosan-bosan tentunya, balik lagi ke channel ini ya. Kasih saran apa video yang mau kita aku buat, biar aku turuti kalian kalau itu masih masuk akal. Oke, jadi buat kalian terima kasih, sehat selalu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.